Hai, saya Marlo Sarman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari Ahmad Amin. Alamat emailnya adalah ahmadamin2512@gmail.com. Halo Mbak, mau belajar fotografi nih. Kasih saran dong Mbak untuk foto saya. Ini saya ambil menggunakan Nikon D5600 dengan lensa standar 18-55. Objek yang saya ambil spontan saat usai upacara pengibaran bendera HUT ke-77. Kemudian dilampirkan satu buah foto. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga selalu share bagi teman-teman lainnya yang lagi belajar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload dua buah video yang membahas tentang fotografi. Dan kemudian buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah hari ini saya akan membahas mengenai satu buah foto yang dikirimkan selesai acara pengibaran bendera oleh Ahmad Amin. Di sini kalau dilihat dari sebuah fotonya ini, sebenarnya tidak perlu banyak yang saya koreksi sih, karena secara exposure teknis semuanya aman gitu ya. Dan juga di sini momennya juga cukup lucu ya, terbilang lucu, dan juga secara komposisi sebenarnya cukup aman. Dan untuk foto jurnalistik ataupun dokumentasi seperti ini memang biasanya akan disajikan seperti foto yang dikirimkan. Jadi memang tidak terlalu banyak koreksi dari saya. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar fotografi dan saat ini sedang memiliki kebutuhan sama seperti foto yang di display ini, nah saya akan coba bahas buat teman-teman sekalian tips untuk melakukan dokumentasi sebuah event. Nah, buat teman-teman sekalian di sini yang baru aja mau belajar fotografi untuk kebutuhan event atau liputan acara di sekolah ataupun di perusahaan, kebetulan diminta bantuannya. Nah, kira-kira apa aja sih poin-poin yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian supaya foto dokumentasi kamu bisa lebih menarik? Nah, tips yang pertama buat teman-teman sekalian yang lagi belajar untuk kebutuhan foto event, yang pasti teknis dasar itu wajib banget untuk kamu kuasai ya. Jadi di sini kalau teman-teman belum mengenal yang namanya triangle exposure, nah teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini mengenai teori dasar mengenai triangle exposure. Karena ini penting banget pada saat kamu melakukan settingan dalam sebuah kamera, pastikan settingan kamu adalah settingan yang paling tepat. Artinya, jangan sampai kamu memotret benda yang bergerak dengan cepat, tapi menggunakan shutter speed yang lambat, akhirnya fotonya jadi tidak tajam. Kemudian juga kamu misalnya memotret dalam ruangan yang kurang cahaya, tapi kemudian kamu melakukan setting dengan ISO yang tinggi, sehingga foto kamu muncul noise yang banyak, dan hasilnya menjadi kurang tajam. Nah, selain itu juga yang teori kedua yang wajib kamu ketahui adalah mengenai komposisi. Teman-teman di sini pasti tahu ada teori-teori dasar komposisi dalam fotografi, teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini mengenai pembahasan sebelumnya yang pernah saya lakukan adalah pembahasan mengenai teori dasar komposisi. Kenapa komposisi menjadi satu hal yang sangat penting? Karena di sini komposisi adalah visual yang pertama kali kita lihat pada saat kita melihat sebuah foto. Artinya, pada saat kamu menampilkan komposisi yang terlalu ramai, terlalu acak-acakan, kemudian nggak jelas point of interest-nya yang kamu tampilkan, akhirnya orang yang melihat foto dokumentasi itu menjadi bingung yang mana yang kamu ingin ceritakan. Dan karena acara-acara seperti event ataupun acara lainnya ya, nah ini biasanya bergerak dengan cepat dan biasanya momennya tidak bisa dikembalikan. Artinya misalnya kamu liputan untuk foto wedding gitu ya, atau misalkan acara upacara bendera gitu, ketika misalnya benderanya udah naik sampai atas tapi ternyata kamu lupa mendokumentasikan momen tersebut, nggak mungkin kan kalau disuruh ulang lagi tuh, diturunin lagi, atau pengantin yang sudah selesai menikah, sudah menyebutkan semua janji sucinya, nah tiba-tiba kamu harus ulang lagi dari depan, itu kan nggak mungkin. Jadi artinya settingan kamera udah wajib banget kamu tahu yang mana yang paling pas. Dan yang kedua adalah kamu harus tahu mengenai komposisi yang paling bagus yang kamu ingin abadikan.
Artinya di sini kamu juga harus menguasai angle-angle terbaik kamu. Nah, yang ketiga buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu atau baru pertama kali ini melakukan dokumentasi seperti ini, teman-teman pastikan teman-teman melakukan survei atau reki terlebih dahulu. Karena biasanya survei itu menjadi satu poin yang penting ketika kamu mengetahui, oh, eventnya itu akan dilaksanakan di ruangan seperti ini. Jadi kamu tahu ruangan itu seperti apa, tinggi langit-langitnya seperti apa, kemudian warna ruangan seperti apa, pencahayaannya seperti apa, itu menjadi persiapan buat kamu sebelum kamu memotret di hari H. Setelah reki, kamu juga harus melakukan briefing. Artinya briefing ini kamu harus mengetahui rundown dari acara yang akan berjalan. Jadi acara ini apakah mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya, atau misalnya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kemudian rundownnya itu apa aja sih acara-acara yang paling penting, kemudian orang-orang yang paling penting yang harus kamu liput, gak boleh luput dari pandangan kamu, itu siapa aja kamu wajib ketahui, supaya tidak ada orang yang tersinggung misalnya, oh ternyata ini acara-acara saya, tapi kok foto saya nggak ada sama sekali. Nah, itu akan menimbulkan masalah buat kamu dengan klien kamu. Oke, nah setelah itu teman-teman juga kalau mengetahui dalam ruangan ternyata cahayanya kurang bagus, ada baiknya teman-teman mengetahui apa itu lighting dan penggunaan lighting dalam ruangan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan speed light. Kalau teman-teman di sini belum pernah menggunakan speed light, teman-teman bisa cek di link saya di bawah ini yang pernah membahas mengenai speed light dalam fotografi. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui lighting, teman-teman mungkin ada pertanyaan, kemudian kameranya saya harus bawa dengan lensa berapa ya? Apakah saya harus menggunakan focal length panjang atau focal length pendek? Atau saya menggunakan fixed lens atau menggunakan zoom lens? Nah, ini pertanyaan yang selalu klasik dan banyak banget dipertanyakan. Jadi sebenarnya ini kembali ke pilihan kamu sendiri. Kalau kamu ingin fleksibel, pastinya zoom lens itu akan membantu kamu, membuat kamu lebih fleksibel. Karena ketika kamu melihat orang dari jarak dekat, kamu ingin mengambil angle yang lebih wide, nah teman-teman bisa langsung tinggal di zoom out aja misalnya. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan yang lebih lebar. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat, oh ada satu subjek yang menarik, kamu tinggal zoom in aja kemudian udah mendekati. Tapi masalahnya kalau kamu menggunakan lensa zoom, biasanya hanya mencapai aperture itu sekitar f2.8. Artinya kalau kamu ingin mencapai satu buah foto dengan bokeh yang creamy sekali gitu ya, nah di sini tidak bisa dilakukan bila kamu menggunakan zoom lens. Kebalikannya, pada saat kamu menggunakan lensa fix, kamu bisa menggunakan lensa fix yang mencapai f1.4 ataupun bahkan ada beberapa f1.2. Tapi di sini teman-teman harus mempelajari dengan menggunakan fixed lens tersebut, karena kamu harus maju dan juga mundur untuk mendapatkan komposisi terbaik kamu. Nah, biasanya kalau eventnya ini cukup besar atau artinya cukup penting, biasanya kita membutuhkan lebih dari satu orang dokumenter. Jadi biasanya seorang fotografer yang melakukan dokumentasi tersebut biasanya ada dua orang, sehingga kita bisa mendapatkan angle yang berbeda. Jadi misalnya saya menggunakan lensa zoom, teman kamu menggunakan lensa fix misalnya. Dan biasanya ini juga penting banget untuk mengetahui focal length yang paling pas, karena biasanya di dalam ruangan itu cukup sempit ya, kecuali kalau emang ruangannya ruangan yang besar gitu ya, stage, nah itu biasanya mungkin dibutuhkan lensa-lensa tele seperti 70-200. Tapi pada umumnya kalau kita bicara ruangan yang standar itu biasanya menggunakan lensa 24-70 atau teman-teman bisa menggunakan fixed lens 35mm. Nah, setelah itu untuk event-event seperti ini biasanya jarang banget kita menggunakan tripod ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin kepikiran pengen bawa tripod untuk liputan event, biasanya jarang banget fotografer event itu membawa tripod. Dan biasanya kita menggunakan strap khusus ya. Strap khusus untuk kamera, terutama buat teman-teman yang biasanya membawa dua kamera sekaligus. Karena ada juga beberapa fotografer menggunakan dua kamera dengan dua focal length yang berbeda. Nah, kemudian buat teman-teman di sini yang mungkin penasaran atau bingung bagaimana cara untuk mendapatkan komposisi yang paling menarik misalnya. Nah, teman-teman memang ada baiknya benar-benar mematangkan konsep pada saat proses reki dan juga sebelum event berjalan, setelah semua sudah didekorasi dengan sempurna, ada baiknya teman-teman melakukan survei yang terakhir, reki yang terakhir setelah semuanya sudah didekorasi. Dan di sini teman-teman bisa mulai coba membuat komposisi-komposisi. Jadi misalnya
modelnya belum datang, orang-orang belum berkumpul, event belum dimulai, tapi teman-teman sudah bisa melihat, oh kalau saya ambil dari angle seperti ini, akan mendapatkan angle seperti ini loh, akan mendapatkan komposisi seperti ini. Sehingga kayaknya bisa nih bagus untuk digunakan framing misalnya, atau misalnya saya ingin menggunakan foreground ini untuk mendapatkan foto yang efeknya seperti ini. Nah itu dilakukan sebelum acara dimulai. Sehingga pada saat acara dimulai, teman-teman sudah tahu spot-spot mana nih yang kira-kira akan kamu gunakan. Jadi kamu sudah bisa melakukan estimasi sehingga pada saat proses berjalan teman-teman tidak kesulitan untuk mendapatkan komposisi terbaik kamu. Dan kemudian di sini buat teman-teman sekalian yang melakukan dokumentasi, biasanya kita penting banget untuk mendapatkan beberapa komposisi foto. Misalnya yang pertama, teman-teman ingin mendapatkan ambience dari keseluruhan betapa meriahnya event tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan lensa wide untuk mendapatkan seluruh detail pada ruangan tersebut. Dan juga teman-teman bisa melakukan dengan lensa zoom ya, dengan focal length yang lebih panjang untuk mendapatkan detail dari ekspresi-ekspresi atau kegiatan manusia di dalamnya. Dan juga di sini penting banget buat teman-teman bila teman-teman ingin mendokumentasikan beberapa elemen-elemen pendukung di sana. Misalnya acara ulang tahun anak gitu ya. Nah ketika teman-teman melihat acara ulang tahun anak, mungkin teman-teman melihat, oh ada goodie bag-nya seperti ini, ada tasnya seperti ini, atau ada pemain badutnya seperti ini gitu ya. Nah itu penting juga untuk teman-teman abadikan. Jadi teman-teman harus pikirkan keseluruhan dari pemandangan semua, pemandangan dari event yang terjadi di sana, dan juga detail dari wajah-wajah orang yang muncul di dalam sana. Dan selain itu juga buat teman-teman, bila teman-teman melihat banyak sekali orang yang muncul, di sini teman-teman juga bisa melakukan interaksi terhadap mereka. Teman-teman bisa ngajak ngobrol mereka nih, kemudian ajak foto bareng, sehingga fotonya itu bisa ditangkap lebih sempurna ketimbang teman-teman mengambil secara candid. Ada kalanya beberapa momen candid itu bisa lebih menarik, tapi ada kalanya juga momen-momen itu diatur sedemikian rupa sehingga semua ekspresi bisa nampak dan bisa diatur dengan keinginan kamu. Kemudian setelah itu, salah satu poin yang paling penting adalah mengenai memory card. Pastikan ketika kamu selesai event, jangan sampai kamu menggunakan memory card yang salah. Misalnya memory card-nya terlalu kecil kapasitasnya, sehingga momennya banyak tapi memory card kamu tidak cukup. Atau kamu menggunakan memory card yang sudah terlanjur tua, sehingga memiliki resiko dia rusak. Ya, mungkin buat teman-teman di sini ada yang pernah mengalami, oh abis pulang event, filenya hilang gitu, dan kemudian bingung nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu hati-hati banget apabila kamu memiliki klien, karena momen itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Jadi pastikan teman-teman menggunakan memory card yang kapasitasnya cukup dan juga kualitasnya itu juga cukup baik. Dan kemudian untuk sebuah foto dokumentasi itu memang yang kita tampilkan adalah realita ya. Jadi di sini artinya kamu tidak bisa melakukan manipulasi, karena pada saat kamu melakukan manipulasi, momen itu tidak benar-benar terjadi. Jadi di sini sebaiknya teman-teman meminimalkan momen di mana kamu melakukan post processing. Jadi jangan melakukan foto manipulasi karena kita membutuhkan event yang memang benar-benar terjadi. Dan untuk mendapatkan momen yang paling pas, ada baiknya teman-teman juga bisa menyeting kamera dengan metode bursting atau dengan menggunakan frame per second yang cukup tinggi. Nggak harus banyak sekali, mungkin satu kali shoot bisa 3 frame gitu ya, sehingga kamu bisa mendapatkan momen terbaik. Jangan sampai misalnya kamu cuma ambil satu shoot, oh ternyata orangnya lagi kedip, kamu nggak punya foto stok lain lagi. Kalau kamu mengambil sekali 3 atau 4, paling nggak ada 3-4 frame yang misalnya yang satu ada yang merem, dan satu lagi ada yang melek gitu. Jadi kamu harus menggunakan trik seperti itu supaya kamu mendapatkan momen yang terbaik walaupun momennya tidak bisa diulang lagi. Nah kemudian kalau teman-teman ingin menampilkan sebuah momen dengan komposisi yang menarik, teman-teman bisa menggunakan foreground-foreground tertentu, misalkan ada dengan menggunakan hiasan tertentu, atau mungkin teman-teman membawa aksesoris seperti kaca atau apapun itu, sehingga bisa menampilkan komposisi yang sedikit berbeda. Nah demikian tips saya kali ini untuk foto dokumentasi. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silakan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!